Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi yang mana tengok video ni, sekali jangan lupa subscribe channel saya dah. Okey. Jadi hari ni yang punya saya punya selari Avanti dah. Selari ke Avanti. Avantis. Jadi kita nak tengok kita punya meta 4323. Kalau kira lebih dah tu sikit 323, sebab kita Sebi biasanya 1000. Ada 1000 sekali. Jadi ni Sebi kali yang keempat lah kita nak Sebi. Kita baru balik dari Kedah. Saat ni kita mari beli ni minyak Landa, minyak Itel, Castro, Power One skuter 1040. Satu dengar kita punya minyak gear, sebab kita tukar minyak gear 2000 kilometer sekali dah. Okey, tak apa kita melengahkan masa. Let's go. First kali kita kena buka ni dulu. Buka dia punya penutup ni. Lepas tu kita buka ni. Kita buka dia punya skru nutup ni. Skru ni dah. Kita buka dia akan tubik minyak kot ni lah. Okey. Kita lapik dengan tuala supaya tak calar dah. Kalau kita tak lapik dia calar lah. Okey. Okey, musim dah. Tu boleh nampak musim. Tu kita pun buka lah dengan tangan. Panas. Enjin panas lagi. Okay, lepas tu kita buka sini pula. Okay. Okay. Arah dia kita kena pusing. Ikut arah J dah. Pusing ikut arah J. Begini. Okay. Nampak. Boleh dah sekali kita. Kita buai. Minyak mula tubik dah. Panah-panah. Okey, bila siap ada minyak pun tubik habis dah, kita pun ambil. Oh, panah lagi minyak. Kita ambil dia punya skru saat ni. Oh, panah skru. Dalam minyak panah. Kita tutup semula. Oh, panah. Tutup pusing. Pusing lah wajar dah. Okay. Okay, seterusnya kita masukkan minyak dalam ni lah. Okay, jadi minyak kita guna minyak ni lebih kurang 800 ml dah. Kita guna 800 ml. Dia botol ni dia ada seliter. Jadi hok ni minyak hok sebelum ni dia ada lagi lebih kurang baru ni 200 ml. Jadi hari ni hamba ambil hok baru, hamba masuk ke dalam botol lama, sebab kita akan mudah sukat lah. Ini lebih kurang 800 ml. Jadi kita akan masuk dalam enjin motor kita 800 ml je, bukan seliter dah. Kalau tak jadi berat lah motor. Kemudian kita boleh tutuplah dah. Okay, seterusnya kita nak tukar minyak gear. Minyak gear ni tepat nak buai dia sini. Ni ada skru ni. Buai sini untuk buai. Untuk nak buh pula, tepat nak buh dia sini dah. Tepat nak buh dia sini. Ni kita buka sini. Kemudian kita tutup sini dulu, lepas tu baru kita buh sini dah. Okay, nampak kita punya minyak gear tubik dah. Jadi banyak mana kita nak masuk, kita masuk dalam 100 ml sahaja. Thank you.
Okey, seterusnya kita nak masukkan minyak gear. Okey, kita tuangkan kita punya minyak gear ke dalam. Agak agak deh. 100 ml sebab dalam packaging ni dia 120 ml. Panah-panah kita lah agak-agak ada sikit kat ya lah tu. Okey, bila siap dah kita pun tutuplah dia punya penutup ni. Okey, beres. Dah dah. Siap dah. Ada minyak enjin dengan minyak gear. Jadi, hok mana rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa komen dan juga jangan lupa share kepada saing-saing sobat kita di luar sana hok nak tukar sendiri. Dah. Kalau ada masa boleh tukar sendiri, kalau tak ada masa, buat lagi pomeng. Beres. Okey, jadi setakat ni saja video kali ni. Hope anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen, share dah. Terima kasih. Assalamualaikum.